Baik, kehilangan Dennis Lee Thian Poh di laluan mendaki di Khopra Danda, Ghorepani menimbulkan 1001 persoalan. Ini memandangkan laluan terbabit tidak sunyi daripada para pendaki yang ingin ke Gunung Annapurna. Memahami struktur geografi dan persekitaran di laluan mendaki terbabit adalah editor astrowani.com, saudara Muzaffar Mustaffa. Baik, SM pernah mendaki Gunung Annapurna. Mungkin kongsikan sedikit SM berkenaan dengan daripada segi sudut geografi di kawasan tersebut. Okey, dari sudut geografi, Ghorepani lebih berada di ketinggian lebih kurang 2,600 meter dari bawah dari aras laut. Pastinya apabila semakin mendaki, pendakian itu ketinggiannya akan semakin bertambah. Ada kalanya mungkin mencecah lebih kurang 3,000 ataupun ke 4,000 meter. Laluan tersebut ada kalanya memang laluan itu tidaklah begitu landai dan agak berbukit-bukit dan juga kawasan yang dilalui mungkin agak berhutan. Laluan pendakian sememangnya agak sempit dan ada kalanya hanya boleh dilalui oleh seorang pendaki saja. Namun demikian, di sepanjang laluan tersebut ada banyak perkampungan yang ada di kawasan tersebut yang dan ini menyebabkan laluan tersebut boleh dianggap satu laluan yang selamat dan agak popular di kalangan pendaki seluruh dunia. Baik, daripada visual yang SM ambil ketika berada di Annapurna di Nepal, saya lihat banyak juga kawasan cerun, hutan yang agak tebal. Bagaimana SM melihat daripada segi struktur, orang kata daripada segi kemudahan, bantuan, kecemasan jika mana-mana individu yang ingin mendapatkan bantuan? Okey, dari segi bantuan, memang dari segi perhubungan komunikasi itu adalah sangat terhad apabila berada di kawasan tersebut. Ada kalanya jika mempunyai talian telefon di Nepal sendiri pun, ada bahagian-bahagian di laluan tersebut yang tidak dapat diterima oleh isyarat untuk panggilan komunikasi. Namun jika berlaku sebarang masalah kecemasan terutamanya, mereka akan cuba untuk menghubungi helikopter untuk membawa seseorang mangsa ataupun mana-mana pendaki yang menghadapi kecemasan untuk dibawa ke hospital yang berdekatan. Kerana di kawasan laluan tersebut sememangnya tidak ada sebarang kemudahan perubatan ataupun hospital. Baik, SM, daripada pengalaman SM sendiri, bagaimana SM melihat daripada segi cabaran ataupun kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara kecemasan yang mungkin akan berlaku kepada mana-mana pendaki di kawasan tersebut? Okey, ada banyak kemungkinan. Kerana walaupun laluan tersebut agak sempit, harus diingat ada kalanya laluan tersebut akan bersimpang. Dan simpang-simpang tersebutlah yang mungkin akan menyebabkan ada di kalangan pendaki yang mungkin agak akan keliru dan yang menyebabkan mereka tersasar daripada laluan yang sebenar. Namun apabila mempunyai kemudahan porter ataupun tour guide bersama dengan dalam kumpulan, kebiasaannya porter ataupun tour guide kebiasaannya porter akan menanti di simpang untuk memastikan pendaki hingga pendaki yang terakhir berada di laluan yang sebenarnya. Okey, baik, terima kasih. Okey, itu saja SM. Terima kasih SM. Okay, sedikit sebanyak kita dapat gambaran bagaimana keadaan daripada segi sudut geografi dan sebagainya di pegunungan Annapurna.